tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnazgia Rahmani. Terima kasih kepada Graha Yatim dan Duafa. Alhamdulillah hari ini saya telah melaksanakan wisuda. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan semasa perkuliahan dapat saya manfaatkan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan bermanfaat untuk umat. Dan pesan saya kepada anak-anak yang masih berada di Yayasan Graha Yatim dan Duafa, tetap semangat belajar dan menghafalnya, tetap menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan haus akan ilmu, karena ilmu akan membuat kalian menjadi lebih baik di masa depan, dan juga kalau ilmu itu dimanfaatkan akan bermanfaat dan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah mengikuti wisuda program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pengalaman saya selama belajar 4 tahun di STK IV Muhammadiyah, alhamdulillah banyak sekali suka dan dukanya, sampai pada akhirnya saya bisa mengikuti wisuda pada kali ini. Terima kasih kepada sahabat Graha Yatim dan Duafa yang sudah menyalurkan beasiswa kepada saya di STK IV Muhammadiyah ini. Semoga ilmu saya bisa bermanfaat, bisa mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan unggul berdaya guna. Perkenalkan, nama saya Roro Puji Suci Sejati. Alhamdulillah, hari ini saya telah diwisuda di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Akuntansi. Saya merupakan salah satu penerima manfaat beasiswa kuliah dari Graha Yatim dan Duafa. Insya Allah, ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di bidang akunting. Terima kasih untuk sahabat Graha Yatim dan Duafa. Semoga dapat selalu menebar manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan sebuah kenikmatan. Hari ini mungkin adalah ta'adubi nikmat barakallahu fil ilmi atas kedua asuh kami yang telah melaksanakan pendidikan di sekolah STK IP. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini adalah hasil dari program kami berupa beasiswa yatim dan duafa, hingga mereka berdua bisa menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan nilai yang baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk nusa dan bangsa.